Cinta Cintaku, karya Ayudhya Findrayanti. Saat ku berada di masa depan, aku ingin menjadi seorang penyanyi dengan suara yang merdu, membuat orang terhibur. Aku akan menggapai cita-cita itu. Lelah, aku belajar. Tak pernah bosan, aku berlatih menjadi penyanyi yang hebat. Cinta-cintaku, karya Igusti Ayu Elisia Maharani. Ku ingin menjadi seorang perawat agar dapat merawat orang yang sakit dengan penuh kasih sayang, murah hati, dan bertanggung jawab. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk tercapainya cita-citaku agar menjadi orang yang berguna di masa depan. Cita-citaku, karya Igusti Ayu Permata. Kulihat seorang polawan tak pernah lelah mengatur lalu, tak pernah mengeluh jika kepanasan. Menghadapi berbagai rintangan demi menjalankan tugas, ku ingin menjadi sepertimu. Akan belajar dengan sungguh-sungguh agar tercapainya cita-cita menjadi orang yang berguna di masa depan. Cita-cita karya Indra Maheswara. Dokter dengan jas putih, stetoskop gantung di leher, selalu tersenyum melayani, merawat pasien dengan kasih sayang tanpa mengenal lelah, bekerja menyelamatkan tanpa membedakan orang yang datang, kaya, miskin, tua maupun muda. Untuk menjadi dokter, aku akan belajar sungguh-sungguh melewati semua rintangan dan mencapai cita-citaku. Cita-cita karya Kade Ayu Dian. Jika aku sudah besar nanti, aku ingin jadi apoteker, membantu kesehatan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapainya. Aku takkan menyerah dan putus asa demi tercapainya cita-cita. Cita-citaku, karya Niputu Dian Puspita Dewi. Saat ku besar nanti, aku ingin menjadi apoteker, memahami berbagai jenis obat-obat demi kesehatan masyarakat. Aku akan selalu belajar agar cita-citaku bisa terkejar. Berbagai usaha akan aku lakukan dengan penuh perjuangan. Cita-citaku ada mata pertama. Cita-citaku jadi seorang polisi.
mengamankan lingkungan dari kejahat, bekerja dengan senyum dan kebahagiaan, tak peduli bisnis. Kau begitu tertib di lalu lintas, kau begitu berani dan tangguh, ingin seperti diri menjadi seorang polisi. Setiap usaha akan ku lakukan, semua tantangan akan ku jalani untuk mencapai cita-cita. Semua akan ku lakukan. Cita-citaku, karya Nika Dekta Sudiaryana. Aku ingin menjadi penyanyi. Penyanyi adalah impianku. Menyanyikan syair-syair yang indah, membuat orang merasa senang dan bahagia. Menyanyi adalah hobi. Menjadi penyanyi adalah cita-citaku. Aku akan menggapainya dengan penuh perjuangan. Cita-cita karya Nurani Sang. Aku ingin karena itulah membuatku senang. Dapur adalah tempat kesenanganku. Memasak dengan kreasi. Aku akan mempelajari berbagai masakan. Dengan masakan aku akan dikenal. Dengan masakan aku akan disayang. Saat ku tumbuh dewasa, ku ingin mencapai cita-citaku menjadi seorang koki yang hebat dengan penuh kebanggaan. Cita-citaku, karya Niputu Trisna Antari. Kulihat seorang koki tak kenal lelah menyajikan masakan. Dapur adalah tempat memasak. Ku ingin menjadi sepertimu. Semua rintangan ku lewati. Berbagai cobaan akan ku jalani supaya tercapainya cita-citaku menjadi koki yang hebat. Cita-cita karya Wayan Bagias. Aku ingin menjadi pemain bola, mengiring bola dengan sikap, bergerak ke kiri dan kanan, menaklukkan lawan-lawan, melewati pemain lawan dengan mengenakan seragam bola kebanggaan berwarna merah, menaklukkan lawan-lawan, cetak gol, gapai prestasi. Cita-citaku ingin menjadi pemain bola yang membuat Indonesia bangga, yang membuat Indonesia maju, dan membuat Indonesia semakin berjaya. Karya Ida Yuliana. Impianku melayang ke masa depan. Ku ingin menjadi seorang dokter gigi, menjaga kesehatan gigi masyarakat. Ku tak akan lelah berusaha mencapai cita-citaku. Takkan lelah aku belajar, takkan lelah aku berusaha demi mencapai cita-citaku. Cita-citaku karya Wirawangsa Kayana Dharma Mahotama. Ingin menjadi pengusaha sukses.
apabila terwujud. Aku ingin membantu keluarga dan masyarakat. Belajar dengan sungguh-sungguh demi